sebenarnya saya sudah satu tantangan yang besar buat saya, menarik buat saya, karena ada tantangan itu akan memacu adrenalin. Jadi memang di sisa pertandingan ini, 9 pertandingan ini, saya bersama pemain akan berusaha maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat Persebaya. Saya tadi sudah melakukan sign kontrak, sekarang saya fokus, saya sekarang total untuk Persebaya. Memang kita tidak ada waktu untuk persiapan, tetapi paling tidak saya tadi sedikit memperkenalkan kepada seluruh pemain bagaimana Persebaya cara bermain, karena memang penting, karena tidak ada waktu lagi, karena besok kami sudah harus berangkat dan lusa sudah harus bertanding. Ini tadi juga bukan latihan taktikal, tetapi saya memperkenalkan bagaimana cara main Persebaya ke depan. Coach, ada misi khusus yang diharapkan dari Persebaya di sisa? Ya, tentunya saya sudah satu tantangan yang besar buat saya, menarik buat saya, karena ada tantangan itu akan memacu adrenalin. Jadi memang di sisa pertandingan ini, 9 pertandingan ini, saya bersama pemain akan berusaha maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat Persebaya. Saya tadi sudah melakukan sign kontrak, sekarang saya fokus, saya sekarang total untuk Persebaya. Seperti itu. Ya, tentunya kalau saya merubah secara drastis tidak mungkin. Yang ingin saya sentuh pemain adalah bagaimana motivasi pemain, mental pemain untuk segera bangkit, tidak perlu berlarut-larut menyesali kekalahan dari Sleman pertandingan kemarin. Pelajarannya cukup bagus. Yang terpenting sekarang Persebaya dengan hadirnya saya mulai dengan lembaran yang baru, spirit yang baru, semangat yang baru. Anak-anak juga saya suruh melupakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Jadi saya berharap pertandingan melawan Makassar nanti itu merupakan fighting spirit, semangat yang baru buat seluruh pemain. Coach, ada target pribadi apa dari mana sendiri, kan untuk tahun 9 ini? Yes. Ya, tentunya paling tidak kita harus lebih bagus daripada posisi saat ini, dan target saya sendiri berusaha untuk yang terbaik. Artinya dengan 9 pertandingan sisa ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk Persebaya. Kira-kira apa karakter yang akan dikembalikan, karakter Persebaya musim? Ya, Persebaya kalau dari segi mentalitas, karakter mentalitas adalah
pemain yang fighting sepanjang pertandingan, tidak pernah mengenal nyerah, ya. Terus pemain yang agresif, itu dari segi mental. Tapi dari segi cara bermain, taktikal bermain, kalau kita lihat sejarahnya Persebaya mulai dari zamannya Abdul Qadir sampai Samsul Arifin sampai Mustaqim sampai zamannya saya sampai saat ini, sebenarnya filosofi mereka tidak pernah berubah, yaitu main bola-bola bawah dengan aliran cepat, tidak mengandalkan long pass. Tapi memang ada di dalam sepak bola long pass, tapi dari dulu cara bermain sampai saat ini adalah menggunakan bola-bola bawah yang menjadi ciri khas dari Persebaya. Supaya main tanpa penonton itu juga apa-apa nih, kerugian atau gimana? Ya kalau situasinya seperti itu ya tidak ada masalah, tentunya memang ya keraguan buat kita, karena tetapi saya sampaikan kepada pemain, ada supporter tidak ada supporter, kita harus tetap fight. Memang akan lebih baik, akan meningkatkan motivasi kalau supporter ada, tetapi kalau ini memang larangan, ya saya berharap pemain, dan saya yakin setelah sama tadi meeting dengan coaching staff juga dengan pemain, saya yakin akan tumbuh semangat baru. Ini kabar yang baru. Eh? Kamu mau main lomba kan? Kamu mau main lomba? 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 Kamu mau main lom